Iya, seperti diketahui pemirsa, penunjukan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru telah melalui proses kajian. Dan berikut alasan dan pertimbangan yang menyertai di balik dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota RI yang baru. Lokasi yang dipilih adalah sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada sejumlah pertimbangan bagi pemerintah ketika memilih dua kabupaten tersebut sebagai ibu kota baru. Pertama, Provinsi Kalimantan Timur dianggap minim risiko bencana. Kedua, Provinsi Kalimantan Timur dianggap sangat strategis karena secara geografis berada persis di tengah Indonesia. Pertimbangan ketiga, lokasi calon ibu kota baru berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Alasan keempat, infrastruktur di dua kabupaten tersebut sudah relatif lengkap. Dan terakhir, ketersediaan lahan yang dibutuhkan pemerintah. Kabupaten Penajam Pasar Utara berjarak sekitar 66 km dari kota Balikpapan. Menurut data Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara mencapai 3.333 km persegi. Dan dihuni oleh 168.012 warga pada tahun 2017. Jumlah ini membuat Kabupaten Penajam Pasar Utara menjadi salah satu kabupaten terpadat di Balikpapan. Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang berjarak sekitar 70,6 km dari kota Samarinda dan 126 km dari kota Balikpapan. Kutai Kartanegara memiliki luas 27.263,1 km persegi dan luas perairannya mencapai 4.097 km persegi. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik di tahun 2016, Kukar setidaknya dihuni oleh 717.789 penduduk. Industri tambang di Kukar cukup tersohor di Indonesia, baik pertambangan migas maupun non-migas. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan, total produksi batu bara di Kukar mencapai 55,8 juta ton di tahun 2015. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.